Aku tahu ketika sudah lulus dan aku menyatakan perasaan itu sudah terlambat. Tapi aku juga tahu kalau dia itu gak suka sama aku. Happy graduation. Ini buat aku ya? Ini buat kamu. Akhirnya lulus juga. Harusnya kamu bersyukur karena udah lulus. Ternyata mereka juga dapat. Aku kira ini hadiah khusus darinya untukku. Tapi sepertinya aku sama saja dengan yang lain. Udah lulus tapi masih belum ada kejelasan dari cinta ini. Tapi masih harus diungkapkan. Ini kancing buat kamu. Makasih. Ternyata orang yang Leo suka adalah dia. Cinta yang tidak ada kejelasannya seolah-olah seperti sebuah lelucon. Kalau begitu biarkan cinta yang gak ada kejelasan ini bersemi di dalam hati. Ini... Tiga, dua, satu. Halo, boleh gak kamu potong bagian foto ini buat aku? Boleh. Makasih ya. Ternyata kancing itu... Bodoh amat. Kalau nggak nyatain nanti malah nyesel. Eh Leo, kancing bajuku hilang satu nih. Kamu bisa bantuin aku cari nggak? Oke lah. Ketemu. Ini kan? Iya benar, makasih ya. Kamu juga suka main game ini. Padahal ini kan game jadul. Kamu tahu game ini? Tahu kok, biasa kalau lagi bosan aku cari teman ngobrol di game ini. Terus biasa aku curhat sama mereka dan respon mereka bagus semua kok. Terus mereka juga nggak milih-milih teman. Apa aku bisa berhasil? Udah lulus nih, kamu mau kerja di mana? Kalau dengan cara ini dia mau nerima nggak ya? Karena takut dia nolak hadiahku, jadi aku juga bagi-bagi hadiah yang sama ke teman sekelas. Pak, stop dulu. Leo, maksudmu kasih aku kancing ini? Aku suka sama kamu. Untungnya di waktu perpisahan kita, kita masih bisa bersama. Sini Fiona. Iya. Siap, 3, 2, 1. Leo. Fiona, nanti siapa foto bareng kamu pas nikah? Fiona. Kok banyak daun bawang? Aku gak mau. Kamu ini kebiasaan. Kan aku gak suka. Kalau gak makan nanti kelaparan. Tara, ini buat kamu. Wah, ternyata nasi kari kesukaanku. Coba dulu Fiona. Enak. Leo itu terlalu dingin. Aku saranin kamu pilih cowok yang hangat aja. Aduh, kenapa tiketnya habis? Padahal aku pengen nonton konser Andi. Kalau pergi pun kamu pasti ketutupan sama orang. Maksudmu apa? Aku mau pergi sama orang yang aku suka. Siapa? Fiona, kamu jadi tamu eksklusifku aja ya. Oke. Leo, cepetan, udah mulai tuh. Cepetan, udah mulai. Andi. Aku gak kelihatan. Leo? Nampak nggak? Iya. Halo Andi, aku di sini. Leo, aku mau turun dulu. Andi? Aku ngerasa Leo juga suka kamu. Jadi siapa yang kamu pilih? Makasih ya, hari ini udah datang ke konserku. Lagu yang tadi emang buat kamu. Makasih juga udah kasih aku tiketnya. Mungkin aku yang terlalu mudah baper. Ternyata kamu juga begitu ke orang lain. Gak usah lihat lagi, kita pergi aja. Fiona, kamu jangan sedih lagi ya. Kamu bilang mau dengar lagu Melukis Senja kan? Nih. Leo? Kok banyak daun bawang? Aku gak mau. Ini, coba dulu Fiona. Enak. Aduh, kenapa tiketnya habis? Aku beli ini yang baru ya. Tunggu bentar. Leo.
lagu ini khusus untukmu. Leo? Suaraku jelek. Bagus kok. Sebenarnya, aku ini gak pandai dalam perkataan. Jadi, aku cuma bisa mengungkapkannya lewat perbuatan. Jadi, boleh gak kamu kasih aku satu kesempatan lagi? Tunggu, Fiona. Aku rasa kamu pasti milih si Andi, kan? Fiona, kamu cantik banget. Ternyata Andi. Andi, semoga kamu secepatnya dapat pasangan ya. Semoga kamu juga bahagia. Suamiku. Mantap gak? Iya, capek ya. Leo. Bella. Pacarku punya hubungan yang baik dengan sahabatnya. Fiona, dia aneh ya. Kamu tuh yang aneh. Kamu yang aneh. Lihat kamu. Fiona ini lembut, gak kayak kamu, kasar. Coba ngomong sekali lagi. Dilihat dari kedekatan mereka, seolah-olah aku ini seperti pihak ketiga. Mau minum apa? Kamu traktir aku minum ya. Harusnya kamu yang traktir. Udah berapa kali aku traktir kamu? Latenya satu. Sorry ya, kalau kami ribut, bukannya kamu mens. Kenapa minum itu? Latenya satu ya. Gak boleh. Kamu sering pilek, jadi gak bayang dingin. Semuanya yang panas ya. Ternyata kamu tahu ya. Ternyata perlakuanmu ke aku sama aja dengan orang lain. Dan sebenarnya aku ini apa? Selamat ulang tahun. Aku make wish ya. Sorry ya, aku telat lagi. Aku ini kebiasaan, lain kali ingatin ya. Bahkan di hari penting seperti ini. Nih, daging panggang kesukaanmu. Fiona, kenapa gak makan? Gak kok, dia cuma makan sedikit. Nih, makan ikan. Dia bisa ingat kesukaan orang lain, tapi dia lupa kalau aku itu alergi sama ikan. Iya, enak kok. Karena aku sama dia temenan dari kecil, jadi gak ada orang yang lebih ngerti dia dibanding aku. Apalagi kamu. Halo, permisi. Boleh gak aku fotoin kamu sama pacarmu? Boleh kok. 3, 2. Sorry, kena kamu di kamera. Bisa geser dikit gak? Aku baru sadar, ternyata baju kita putih sama. Bener juga ya. Fiona, kamu mau kemana? Yang penting kalian senang. Fiona, kameramennya yang salah. Kamu jangan... Jangan sok peduli, kamu itu suka sama dia. Maksudmu apa? Dia itu udah kayak saudaraku. Bukannya kamu ini mau mempermalukan dia. Kamu bisa berpikir seperti itu, tapi kenapa kamu gak bisa merasa kalau aku yang dipermalukan? Bertiga di kafe, bertiga pas ultah, bertiga pas ngedate. Dalam hubungan tiga orang ini, aku selalu merasa aku ini ada di posisi orang ketiga, dan itu sudah cukup. Maaf, Fiona. Kali ini kamu udah lewat batas.